Wajah bakau darah you. Assalamualaikum guys, apa khabar? Salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam rancangan Deko and Evening in Paris. Okay, jumpa lagi dalam rancangan Deko Aquarium guys. Okay, Wajah bukan bakau darah. Wajah cuma nak sharing kan. Bosan-bosan korang tak ada buat apa kan. Terutamanya orang kata kalau kaki pancing, dia mesti paling tidak pun lah, dia ada ikan pelaga lah, bela lah kan, ikan haruan ke, ikan puyuh ke, kalau kaki pancing lah kan. Jadi Wajah buat video ni, Wajah nak sharing lah kat korang kan, terutama kepada newbie-newbie yang baru nak berjinak-jinak dalam orang kata apa, ikan-ikan aquarium ni kan, macam mana nak hias dia, apa barang kita nak guna kan. Wajah cuma nak sharing lah apa yang Wajah tahu, yang melalui pengalaman. Sebab apa Wajah dah stop benda ni, sama juga Wajah stop mancing. Wajah terbabit dulu dalam tahun 2010 kan, 2010 kan, 2010 memula pergi mancing ikan puyuh. Lepas tu dapat ikan puyuh saiz-saiz besar. Lepas tu dapat besar, kita makan lah kan. Tapi sayang, pijam mentara guru tu, sayang lah bang nak makan kan, bela lah. Bila mentara guru cakap bela lah, awak carilah aquarium, turun 4 kaki, beli 4 kaki, bela puyuh. Kau bayangkan bela puyuh dekat 20 ke 30 ekor. Member tak apalah puyuh kau bela, dia kata kan. Jadi Wajah cakap, kau tengoklah puyuh aku saiz macam mana kan, syok apa. Itu je member dia ada bela arowana apa semua kan. Tapi Wajah tak minat arowana, Wajah minat tengok je kan. Tapi satu member Wajah, member Wajah yang berjaya bakar Wajah, nama dia Zul Azizul, dia bela kerapu tiger. Kerapu tiger dengan marine fish, ikan-ikan air masin. Yang itu bila Wajah pergi kat rumah dia, Wajah terkasimah gila lah. Wajah tak tertarik dengan kerapu tiger tu, walaupun gairah kita tengok kerapu tiger bila kena lampu biru putih. Tiger tu punya apa, warna lah, naik gila tau, naik gila. Tapi Wajah tertarik yang dia main tank satu lagi, yang di mana dia letak ikan jenis-jenis marine kan, crownfish, damsel, angel kan. Lepas tu dia ada main elemen ni, rumpai laut kan, kuda laut pun dia letak kan. Kat situ Wajah terkasimah kan. Jadi Wajah tanya dia, first kali Wajah terjebak, Wajah tanya dia, kalau aku nak buat macam ni berapa modal, dia kata. Dia kata modal tinggi juga air masin ni Jas kan. Okay, kau bajet berapa? Jadi Wajah cakap, aku bajet 500 je. 500 tak dapat lah, 500 500 aku ingat kau pergi beli batu karang ni dah habis 500. Kacau ni. Okey, batu Wajah cakap okey, tak apalah. Dia sistem dia macam mana? Dia nak, dia mesti aquarium penapis kat bawah guys, penapis kat bawah. Jadi Wajah pun tempah satu yang dalam, kau tengok Wajah dah simpan ikan lampam ni. Ini lah Wajah tempah kan. 300 lebih aquarium, pasal batu Wajah tempah. Kalau kita nak beli mahal yang besar-besar, Wajah tempah panjang dia 3 kaki je, lebar je 2 kaki. Tapi yang penting tebuk lubang kat bawah. Jadi Wajah bajet macam tu, 500 dapat lah aquarium dengan apa ni, dengan apa, kita buat rak, buat sendiri, beli kayu, Wajah buat sendiri, gerbak-gerbuk, habis dalam 700. Dah habis dalam 700, habis. Mula starting nak beli, dia main garam. Garam dia lagi kan, taklah banyak garam, kacang botak apa semua, dia main bio apa ni pun, dalam habis dalam dekat 900 lah. Okey lah guys, 900 puas hati lah. Daripada kau nak beli aquarium 1000 lebih, pendek-pendek je aquarium, tapi 1000 lebih kan. Tapi Wajah yang besar sikit. Lepas tu Wajah mula lah beli ikan, ikan air masin kan. Beli damsel murah masa tu, RM5. Jadi Wajah beli lah dalam 5 ekor tau, sebab Wajah nak kenakan mentera guru Wajah kan. Wajah beli kan 5 ekor. Jadi bila dia balik kerja tengok, oh cantik mah ikan ni, nak tengok yang lagi cantik ni ada. Oh iya bang, jom lah. Lepas tu Wajah bawa dia pergi kedai air masin. Dulu dekat Shah Alam ada kedai air masin, dekat Station dekat Kota Kemuning, Station 30 kan, tak silap Wajah kan, dekat sana kan. Ada, sekarang ni dah pindah kat mana kan. Jadi bila Wajah bawa sana, dia dah rambang mata.
Bila dia gambar mata, Wak Syah cakap, ah, belilah ikan ni. Blue tank. Blue tank kau bayang. Dua jari, RM7. 100 lebih pun ada. Ah, semua terjebak. Mentara guru lah kena. Wak Syah beli ni beko lah. Itu lah starting, Wak Syah. Terus marine fish. Kan, membeli ikan puyuh, terus marine fish. Lepas tu tambah lagi aquarium. Dia boleh gila tau guys. Bila kau dah satu, kau dah setting, sebab ikan ni dia gila tau kalau kau mainan. Nanti kau akan ada tank, kau nak letak guppy saja. Kadang-kadang ada tank kau nak main ikan besar saja. Kadang-kadang kau nak main ikan Oscar, kau nak main discus. Ikut orang main gila lah kan. Jadi kalau kau orang yang belum terjebak kan, lagi baik jangan terjebak. Kau tengok je. Kau tengok je tau. Tapi kalau kau dah, kalau kau orang nak termasuk sebelah kaki, Wak Syah bukan pembakar. Wak Syah cuma nak sharing, okay? Jadi hari ni Wak Syah nak deko satu lagi aquarium. Dua kaki. Okay, tanpa membuang masa, jom kita tengok. Kenai Wak Syah nak pakai bahan-bahan yang ada sekitar rumah Wak Syah je, okay? Jom kita tengok, jom. Okay guys, so ini aquarium Wak Syah tadi bawa beli. Kan? Si baik kedai aquarium buka, tapi bukan kat Shah Alam, dia kat Andalas sekitar sini je. So ini aquarium dua kaki kat. Tapi yang ni murah sikit guys. Yang kat sini kedai ni RM35. Yang hari tu Wak Syah beli yang dekat apa tu, dia RM45 yang tu kan. Yang itu yang banyak koyak tu. Yang set tu yang Wak Syah habis RM500 lebih. Termasuk ikan lah kan. So yang ni Wak Syah tak habis banyak. Wak Syah cuma habis RM177 je. Kalau korang nak beli kan. Okay, macam lampu dia pun murah. Lampu dia bukanlah lampu yang macam berdiri yang macam sana. Itu 40 lebih. Yang ni dalam 20 lebih guys. Lampu ni. Ni lampu dia. Kan? So, Wak Syah tak pakai pump yang fancy macam belakang tu. Yang tu mahal. 40 lebih kan. Yang ni dalam 30 lebih je. Ni filter atas lah. Sebenarnya filter atas ni lebih baik guys, lebih baik daripada filter yang kat sana. Kalau kau tengok filter belakang sana kan, dia fancy nampak cantik je, tapi dia penyedutan air dia tak berapa kuat kan, berbanding dengan yang ni kan. Jadi tak ada koyak banyak. Tapi yang paling penting kan, korang perlu ada ni kan. Korang perlu ada binatang ni kan, biological ni kan. Kalau kau tak nak beli dua jenis, macam hari tu Wak Syah beli dua jenis. Yang ni satu jenis tak apa, janji dia ada benda ni kan. Sebab apa dia ni, untuk aktifkan bakteria baik. Kalau kita tak boleh letak dalam filter dia, kita letak satu dua balance tu kita letak dalam aquarium. Okey, itu je barang yang Wak Syah beli hari ni. Ni dia bagi Wak Syah free gift, cool bag. Sebab selalu kadang-kadang Wak Syah layan dekat dia punya kedai kan. Jadi guys, sebelum kita bermulakan kita nak deko, apa yang penting korang kena cuci dulu aquarium korang, okey? Jom kita first step. Okey guys, sekarang ni dah basuh aquarium dah lawa. Sekarang ni kita cari batu bata. Alright. Okey guys, ni batu bata yang Wak Syah dah pecah kan. Dah nanti nak kena pecah lagi. Dan kita perlu ada pahat kan, dengan grinder, dengan apa, drill. Okay guys, tadi korang dah tengok Wak Syah pecahkan batu bata kan, batu bata kan. So sekarang ni kita nak hias batu bata tu dengan moss. M-O-S-S, moss tu bunyi kan, sejenis rumpai. Bukanlah rumpai, tumbuhan kan. Dia berbentuk kan guys kan. Kalau kau tengok pakai ni, Wak Syah dah ambil. Dia dekat tepi-tepi longkang Yang ada batu dia akan tumbuh kan. Macam ni lah, Wak Syah nak bersihkan dia dulu sebelum Wak Syah lekat dan dekat batu-bata lah. Nampak ni kan,
So ada tunduk orang dekat. Okey guys, ni dia. Nampak? Ni dia panggil mouse lah. Ni ada rumput yang tumbuh dekat dia sekali kan. Nampak? Dia akan tumbuh kat tempat-tempat yang lembap lah guys. Kan? Jadi ni korang tak perlu membazir duit lah untuk beli. Kan? Sebab ini pun kalau diorang jual pun, kalau nak murah korang beli dekat Shopee. Dekat Shopee murah kan? Ni dia. Nampak? Dah kena bersihkan dulu. Sebab belakang dia kotor. Kadang-kadang ada cacing. Nampak? Jadi dia akan tumbuh macam ni. Kau tengok kat tepi-tepi, kat tepi-tepi rumah kan. Nampak tak? Dekat batu bata ni. Dekat batu bata ni guys. Nampak? Ni hijau-hijau. Dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh dekat kawasan lembap. Kalau kita hari-hari jirus air kat situ kan. Nanti korang akan dapat mouse sendiri. Jadi ini buat jangan nak basuh. Nanti korang akan tengok just deco, okay? Okay guys, kita dah cuci bersih ni tadi. Nampak mouse ni tadi dah cuci bersih. Okay, yang ni yang kata apa, yang dia baru baru dia baru tumbuh lah kan. Okay, yang ni dah lama. Nampak? Dia jadi macam ni. Ini Jawa Moss dengan Pak Jam tak tahu apa nama. Dia ada dua jenis ni, Jawa Moss dengan Christmas Tree. Okay, ni cacing banyak guys. Okay, ni ada lagi sikit. Nampak? So ni korang tak payah membazir duit. Sebab kalau korang nak beli kan, dia sejemput dah dalam RM1 ke RM2 harga dia. Kan? Jadi kalau kau nak hias, deko ke aquarium, banyak pakai guys. Jadi kau cari je tepi-tepi longkang. Okay. So yang ni yang Wak Jah dah bersih kan, letak dekat batu bata. Nampak? Nampak? Nampak dia hidup cantik je. Ni pokok ni kita boleh buang guys ni. Okay. Okay guys, ini yang semal yang dah gam ni. Nampak? Wak Jah dah masuk dalam aquarium, dah nak deko ni. Yang ujung sana macam gua, ada lubang. Tapi belum siap lagi guys. Sekejap lagi kita deko, korang tengok, okey. Okey. So kita boleh letak mouse deko dia. Okay guys, batu bata ni tadi, sekarang ni kita nak lekat gam dulu. Kita nak deko dia guys. Okay guys, sekarang kita dah naikkan aquarium. Wak Jah dah settlekan batu yang kita deko semalam, letak mouse kan. So hari ni kita nak terus deko kat aquarium kita tanpa membuang masa. Let's go. We'll be right back.
Mentil klorin. Untuk dua kaki tank, kita letak dia dalam dua tutup. Dua tutup. Eh, okay. Dua kaki tank. Air tadi kita dah masuk, lepas tu kita buang balik air tadi guys. Lepas tu kita masukkan garam satu sudu. Okey, satu sudu guys, kita letak dekat bahagian belakang sekali. Pasal depan wajah ada banyak apa ni, pokok ni moss kan. Ah, biar garam letak belakang, lepas tu kita on. Kita on. Okey, kita biarkan dia run guys, lebih kurang paling tidak pun 3 jam lah. Lagi lama lagi baik guys. Ataupun 2-3 hari ke lagi bagus. Okay, kita run dengan air ni dulu guys. Okay guys, seperti yang dijanjikan, selepas 3 hari wajah proses air kan, wajah akan masukkan ikan. So jom korang tengok ikan apa yang wajah nak masukkan. Jom. Okay guys, ini yang dah siap. Okay, sebelum wajah nak masukkan ikan cantik, wajah masukkan ikan gapi guys. Ah, yang ni Malaysia Megapi, ikan longkang. Tapi Wak Jam masukkan ikan yang jantan je. Sebab jantan dia ada colour. Kita tengok tu kan, ah, jantan dia ada colour. Nampak? Wak Jam masukkan lebih kurang dalam 12 ekor lah. Ah, ini yang Malaysia Megapi lah, yang kat longkang tu kalau nak tengok kan. Kalau yang betina dia tak ada colour. Okay guys, jom kita tengok ikan apa yang Wak Jam nak masukkan. Okay guys, ikan. Okey, tu dia guys. Ikan wajah masuk dia untuk bawang. Nampak nampak. Gapi. Okey, tu dia gapi. Ada jantan dan betina kan, gapi. Okey, so selain tu ada ikan tikus. Kalau kat ujung mana, kalau korang tengok, ada dua jenis. Satu warna tu, tu warna ikan tikus. Okey, ikan makan lumut. Satu lagi dia ada kat mana, tengok guys. Satu lagi warna putih. Dia mungkin menyuruk belakang tu lah kan. Tapi wajah ada ni, galaxy. Tu dia. Apa ikan laga. Kita tengok sebelah sini. Tu dia ikan laga. Galaxy. Tu dia, dia bermain belakang tu. Okey, yang warna tu dia guys, ikan laga. Ikan laga. Mana warna putih? Okey, tu dia dah jumpa. Warna putih tu dia. Kau nampak tak? Warna putih ikan tikus. Ini main, dia main lumut guys. Saya tu gapi lah. Okay, gapi. Gapi pun ada beribu guys jenis kan. So ini yang dia antara salah satu lah yang dia masukkan. Okay. Okay lah, ada lah penghuni dia kalau tengok-tengok kan. Situ. Pam Wak Jah tak hidup kan. Okay, tu dia galaxy. Seko je guys. Kalau masuk 2 ekor, nanti dia fight. So kita masukkan seko je. Okay, Wak Jah hidupkan pam ni. Ini pemandangan daripada atas. Saya hidupkan pam dia sekarang. Okay, pam dah hidup guys. Okay, bila pam dah hidup, nampak dia berenang guys. Yeah, nampak ekor dia tu. Dia ada arus kat dalam ni kan. Dia bermain kat bawah. Okey, yang ni korang boleh masukkan juga neon guys. Kalau nak nampakkan colour biru
kan, dekat dalam ni boleh masukkan neon. Kan, terpulang pada korang lah, korang nak main macam mana ni ikan kan. Macam wajah suka macam ni, ni salah satu dekor yang wajah buat. Wajah masukkan gapi kan, ada jantan, ada betina. So nanti dekor seterusnya nanti wajah akan main, tak tahu lagi, mungkin main kayu kot. Nampak tak dia, dia baru first time masuk kat rumah dia ni. Nampak tenang je jiwa guys, layan ikan ni kan, jiwa tenang, tenteram. Nampak? Nanti wajah akan masukkan neon. Okay, so ini je guys yang wajah nak tunjuk dekat korang kan? Semoga mendatangkan manfaat untuk korang. Kita sharing-sharing di masa PKP ni yang tak tahu apa nak buat. Okay, ini mentara guru wajah yang beli. Dia minat pula dengan Galaxy ni, RM28 seko. Nah, ya Pak Jabit. Galaxy ni dia beli, jadi letak dia seko. Okay, cantik kat situ kan. Okay, alright guys, sampai kita jumpa lagi. Okay. Okay guys, itu saja decoration aquarium yang wajah nak kongsikan kepada korang kan. Semoga menjadi satu manfaat untuk kita semua. Sebab ini adalah terapi guys, terapi kan, terapi minda, terapi mata kan. Dia boleh release korang stress, dia boleh release korang tension korang kan. Jadi kalau malam-malam korang layan macam ni kan, kan dia nampak cantik kan, jiwa tenang kan. Okay, itu je guys. So kita jumpa di lain episode kan. InsyaAllah, nampak gaya macam Wak Jam memang dah terjebak teruk lah. Jadi korang yang belum terjebak guys, jangan terjebak kan? Just tengok saja kan, just tengok saja kan. Kalau yelah, kalau korang nak cuba, terpulang pada korang lah guys kan. Tapi benda ni dia bukan lebih kepada keburukan, dia lebih kepada kebaikan sebenarnya. Sebab apa? Kita boleh menikmati ciptaan Allah SWT kan. Sebab manusia mana boleh buat ikan kan. Jadi kita menghayati guys dengan cara yang positif, insyaAllah dia dapat membantu orang kata terapi mata kita, terapi minda kita,
dan dia boleh mengeratkan silaturahim di antara korang dengan mentara guru korang dan juga dengan keluarga anak beranak korang. Okay guys, sampai jumpa lagi. Akhirnya. You are the champion.